udah nyobain sebulanan rutin pakai masker badan ini. Kalau kalian punya belang akibat jam tangan ataupun yang suka naik motor panas-panasan, bakalan suka sama hasilnya. Sekali pakai aja udah nge-tone up, kulit kita lebih cerah. Nih kalian bisa lihat, tangan kiri aku yang bawah itu dimaskerin, yang atas enggak. Kalau kalian pakai rutin, hasilnya lebih maksimal. Misalnya suka ya punya aku udah mau habis. Sekali pakai kulit aku juga lebih halus dan lembab. Ini dia produknya dari Oh My Skin, dia ada kolagen dan glutathione-nya. Tenang aja, mereka bukan abal-abal karena udah BPOM. Jadi aku mau ikutan yang kayak di FYP, pakai permen viral buat dijadiin body scrub. Habis dikasih air, teksturnya jadi kayak slime dong, karena ada kandungan snail extract-nya. Ya udah kan aku pakein ke badan, ternyata hasilnya mantulita dong. Kulitku jadi lembab dan halus banget. Ini before after-nya, kulit mati juga ikut keangkat. Bukan permen, tapi ini chewy body scrub dari Recha. Packaging-nya gemes banget, tenang aja udah BPOM. Lagi-lagi maskeran ala-ala klinik kecantikan. Kali ini pe off masknya mau pakai dari Caiza. Aku mau pakai yang varian moringa with saffron. Peraturan kalau pakai pe off mask, nuanginnya nggak usah pelit-pelit, tumplekin semua sekalian kalau bisa. Gak deng bohong, seperlunya aja nuanginnya. Terus tuangin airnya tuh dikit-dikit dulu aja. Kalau kurang baru ditambahin lagi. Diaduknya sambil ditekan-tekan gitu biar nggak ada gumpalannya. Ini teksturnya kayak es krim gitu nggak sih, bener-bener lembut. Dipakainya tebel-tebel aja biar nanti waktu di peel off tuh lebih gampang. Gak lupa dong dipakai ke bibir biar ala-ala klinik kecantikan. Ditunggunya nggak lama kok, sampai kalau ditabok-tabok udah nggak lengket lagi. Berarti udah bisa di peel off. Dan ini nggak sakit sama sekali ya. Jangan lupa bersihin residu maskernya pakai kapas dan toner biar nggak jadi jerawatan. Mau glowing tapi low budget? Bisa banget dong. Pakai produk ini aja karena dia 3-in-1. Bisa dijadiin wash off mask, scrub, dan juga sleeping mask. Manfaatnya juga banyak banget. Bisa untuk melembabkan, menutrisi, mengatasi jerawat dan peruntusan, mengurangi peradangan, dan mencerahkan. Dia mengandung centella asiatica. Dan yang bulat-bulat hijau ini tuh vitamin E. Dipecahin aja biar hasilnya maksimal. After dibilas, kulit jadi super lembab dan halus banget. Ini dia produknya. Kan tenang aja, ini udah BPOM. Dan cocok untuk semua jenis kulit. Yeah. Hopefully we don't have no bed. I don't even wanna go back home. Hopefully I don't feel my own. What is this love and war? He know that I love him, got him fucking me raw. Siapa yang pori-porinya kotor, berkomedo, dan berjerawat? Kalian harus nyobain clay mask ini. Mengandung green tea yang bisa merawat kulit berjerawat dan mengangkat sel kulit mati. Ada kandungan Fops officinalis juga. Fungsinya untuk mencegah penumpukan komedo dan menyamarkan pori-pori karena pori-pori jadi bersih. Ini before kulitku sebelum pakai clay mask, banyak komedo yang numpuk. Dan ini afternya pori-pori jadi lebih bersih dan cerah. Dipakainya 2-3 kali dalam seminggu. Clay mask dari Pore Hero ini cocok buat kulit sensitif. Tentunya udah BPOM, link Shopee-nya ada di bioku. Masker BPOM harga 9.000 cek. Gila kan, murah banget. Karena aku lagi ada jerawat dan kemerahan, aku mau pakai varian Centella Asiatica. Bisa untuk memberikan kesegaran di kulit, melembabkan, membersihkan, dan menutrisi kulit. Oh iya, masker ini juga mengandung oat ya. Ditunggunya 10-15 menit aja, habis itu tinggal dibilas. Walaupun harganya cuma 9.000, tapi ternyata bagus banget, bikin cerah, dan kemerahan juga berkurang.
Yang suka gagal pakai peel off mask karena teksturnya kecairan, sini tonton dulu. Jadi kali ini aku mau pakai peel off mask, tapi kali ini peel off masknya beda karena ini ada kandungan aktifnya. Jangan lupa siapin air campurannya ya. Di sini aku pakai swatter. Terus kalian tinggal siapin aja peralatan maskernya. Nah, di sini aku pakai kuas yang kuat karena enakan pakai peel off mask itu kuasnya yang kuat, bukan yang letoy gitu. Biar lebih mudah di-apply-nya. Cara buat peel off mask yang benar, kalian tumpahin bubuknya sebanyak-banyaknya, terus kalian tumpahin airnya dikit aja. Terus kalau misalnya teksturnya masih cair, kalian bisa tambahin lagi bubuknya. Tapi gimana kalau misalnya bubuknya udah nggak ada? Udah habis terus gimana? Kalau misalnya masih keenceran, kalian bisa aduk-aduk aja terus maskernya sampai maskernya itu nanti bakal ngental sendiri. Tapi nggak sekental yang biasa ya. Terus tinggal di-apply aja. Nah, walaupun teksturnya cair, kalian harus apply yang tebel karena biasanya kalau tekstur cair nanti hasilnya itu bakal lebih tipis gitu peel off-nya. Terus kalau teksturnya kecairan, pasti maskernya tuh tumpah-tumpah. Jadi harus sabar aja ya. Di sini aku juga pakai di bagian bibir aku. Kalau udah tinggal ditunggu aja sampai maskernya tuh udah bisa ditoel-toel. Terus bagian pinggirnya tinggal dicubit-cubit. Terus tinggal di peel off deh. Ini part paling satisfying banget. Apalagi ada kandungan hyaluronic acid, jadi ini benar-benar melembabkan kulit. Jangan lupa setelah maskeran biar gak jerawatan, kalian harus bersihin residunya pakai toner. Pakai masker organik yang udah BPOM kok hasilnya kayak gini? Jujur shock banget, padahal cuma satu kali pakai dan ini belasan ribu doang harganya. Lihat ini afternya, pori-pori aku jauh lebih bersih. Teksturnya juga unik kayak es krim, sewangi-wanginya juga mirip. By the way, aku udah pakai masker ini tuh dari tahun 2019, dari zaman mereka belum BPOM. Dan ternyata sekarang teksturnya udah beda, bener-bener halus banget. Karena kulit aku kombinasi, jadi sekarang aku mau multi masking. Di bagian U-zone aku mau pakai yang varian alpukat, fungsinya untuk mengglowingkan dan melembabkan. Dan di bagian T-zone karena berminyak, aku mau pakai yang varian lumpur, fungsinya untuk membersihkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih. Dari dulu juga favorit varian aku tuh kedua ini. Dan pas dibilas dia effortless, gampang banget. Mereka punya dua ukuran dan 5 varian. Ini dia maskernya dari Regina Beauty Care. Ada varian green tea, alpukat, lumpur, charcoal, dan juga coffee. Tenang aja, mereka udah BPOM. Masker organik yang paling ampuh buat jerawat dan beruntusan yang wajib kalian punya. Bahkan before afternya langsung kelihatan tuh, afternya putih-putihnya udah hilang. Saking sukanya aku udah ngabisin dua dan ini aku buka yang baru. Aku gak pernah bosan buat rekomendasiin kalian. Ini masker emang bagus dan dia ada petals dan vitamin E beadsnya. Yang paling aku suka, teksturnya dia tuh super halus dan mudah diratain. Jadinya dibilasnya tuh effortless gitu. Pokoknya kalau aku lagi jerawatan atau breakouts, aku wajib banget pakai masker ini at least seminggu sekali. Yang bikin nangis harganya cuma 8 ribuan aja dan udah BPOM.
Udah pada tahu belum aku pakai masker apa? Pasti udah pada tahu kan, ini tuh Clever Room ngeluarin produk baru yaitu Clay Mask yang ada dua varian. Dan aku tuh sekarang lagi pakai yang Rose and Sea Bug Term Pink Mask. Ini tuh cocok buat yang punya kulit kering dan kusam. Teksturnya tuh kayak es krim dan gak ada scrubnya ya. Jadi ini halus banget dan dibilasnya juga gampang banget. Cuman diusap aja dia langsung hilang dong. Kandungannya juga ada antioksidan yang bisa melawan radikal bebas yang bikin kulit kamu tuh makin cerah dan makin kenyal. Bisa langsung cek link bio aku ya. Masker Makwut versi Peel Off, dari bentukannya dan aromanya, ini tuh hampir mirip banget sama masker Makwut yang lagi viral itu. Hasilnya juga gak kalah bagus, dan ini pas diaplikasiin ke muka, rasanya tuh seger dan relaxing banget. Ini cocok banget buat kalian yang pengen maskeran tapi males untuk bilasnya. Karena tekstur dari maskernya tuh lembut banget, jadi pasti kopek gampang banget dan gak sakit sama sekali. Aku bener-bener kaget banget sama hasilnya, karena muka aku terasa jauh lebih bersih, halus, dan cerah. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan part? Nggak tahu part berapa. Kali ini maskerannya beda lagi, nggak pakai emas 24 karat. Tapi kita campurin pakai bunga dari mantan. Nggak ada yang ini dari maskeran, tapi dalamnya ada petals bunganya gitu. Ini kita tumplek aja yang banyak sampai tumpeh-tumpeh. Kalau kurang tinggal tambahin aja. Karena ini murah seperti mantan yang suka selingkuh, canda selingkuh. Kan setia mahal, orang murahan mana bisa. Ups. Oke lanjut, jangan lupa diaduk ini sampai teksturnya kayak gini. Ini masker anti gagal. Dijamin kalau kalian pakai ini nggak akan gagal pakai peel off mask. Seperti biasa kalau udah kering, tap-tap di ujungnya biar pas dikerok, dicongkel. Ini tuh gampang. Sebenarnya mau bikin challenge peel off topeng, tapi ternyata otak aku ketinggalan, peel offnya malah putus. Ini part yang ditunggu-tunggu, nge-peel offnya. Kalau lagi nge-peel off rasanya lega dan puas, seperti nge-ge pacar jalan sama cewek lain. Amit-amit jangan sampai ya Allah. Walaupun kali ini aku gagal dalam membuat peel off topeng, tapi semoga hubungan aku sama mas pacar gak akan pernah gagal. Oke, ini udah selesai, jangan lupa dibersihin residunya pakai face mist atau toner dan kapas. Maskeran ala-ala di klinik kecantikan, cek. Ya udah pada tahu sendiri kalau ada sound ini tandanya apa? Mau maskeran karena nanti malam ketemu Mas Al. Nggak bercanda. Tenang aja, kali ini peel off-nya kantong pelajar dan udah Bepom. Ini mereknya Plastor, nanti aku taruh linknya di bio. Dan kali ini aku mau multi masking karena kulit aku kombinasi. Seperti biasa aku campurinnya pakai face mist saffron. Ini yang pertama favorit aku banget, varian Pearl and Peppermint. Super dingin, adem, semriwing. Kayak sikap Mas Al kepada diri aku, Mbak Andin. Agak woy bercanda, gua nggak nonton Ikatan Cinta. Nah ini varian yang kedua, si Salt and Seaweed, warnanya cakep wow. Kalian juga gak sih kayak aku kalau misalkan maskeran terus packagingnya cantik ataupun warna maskernya cantik tuh jadi semangat maskeran. Dan ini kita congkel pelan-pelan pakai perasaan. Tapi kalau sama mantan jangan pernah pakai perasaan. Oke. Ini nih dak dik duk ser jadi juga. Ini masterpiece kesekian kalinya. Tunggu. Itu kenapa bibir gue ikutan ngecetak? OTW museum karena ini masterpiece mau gue museumkan. Gila sih Plastor, ini kulit aku yang atas before-nya bener-bener kusam dan berminyak. Yang bawah bener-bener kulit aku after-nya. Pori-pori aku jauh lebih samar. Siapa yang pori-porinya kotor, berkomedo, dan berjerawat, kalian harus nyobain Clay Mask ini. Mengandung green tea yang bisa merawat kulit berjerawat dan mengangkat sel kulit mati, ada kandungan Fops officinalis juga, fungsinya untuk mencegah penumpukan komedo dan menyamarkan pori-pori karena pori-pori jadi bersih. Ini before kulitku sebelum pakai Clay Mask, banyak komedo yang numpuk. Dan ini afternya, pori-pori jadi lebih bersih dan cerah. Dipakainya 2-3 kali dalam seminggu. Clay Mask dari Pore Hero ini cocok buat kulit sensitif, tentunya udah Bepom, link Shopee-nya ada di bioku.